Kalian pada tahu nggak kalau ikan kakap putih punya nama keren, yaitu Barramundi. Ikan ini banyak hidup di wilayah pesisir pantai, termasuk di wilayah Asia Tenggara. Ikan yang satu ini biasa disebut ikan katadorm. Itu loh, ikan yang lahir di laut dan bisa hidup di air tawar. Tapi ikan ini tetap tinggal di laut atau di air payau sekalipun. Fams, ikan kakap selalu dilahirkan jantan dan baru berubah jadi betina saat berumur 3 atau 4 tahun. Buat yang hobi mancing, pasti udah paham kalau ikan ini tenaganya super kuat banget. Yang jelas, ikan ini punya daging yang enak, apalagi kalau diolah roaster dan bear cafe. Lokasinya ada di Kota Gudeg, Yogyakarta. Untuk setiap porsi menunya, Barramundi ditakar dengan berat 180 gram dan sudah difilet. Makanan pelengkapnya ada kentang tumbuk sebagai karbonya, sedangkan seratnya ada bayam dan jagung. Proses masak ikan ini bukan lagi dibakar atau digoreng, tapi dimasak dengan teknik pan sear alias sangrai dengan sedikit minyak dan api yang kecil. Teknik memasak ini dinilai praktis dan juga sehat. Bisa juga tambahin butter biar rasanya makin gurih dan renyah di permukaannya. Ikan yang dimasak dengan teknik ini bakal tampak kering banget. Siram, siram, siram. Ikannya mandi minyak dan butter dulu. Jadinya begini, fams. Kelihatan crunchy di luarnya, kan? Lanjut, tumis sayur bayam dan jagung. Tinggal bikin kentang tumbuk. BTW, kentang tumbuk juga dinilai lebih sehat karena diolah dengan cara direbus. Nah, jadi deh. Menu kedua, ikan bakal banjir kuah. Barramundi dengan kuah gulai. Asiknya masak ikan ini, fleksibel banget diolah pakai macam-macam bumbu. Terlebih buat masakan Indonesia. Termasuk diolah dengan cita rasa gurih-gurih sedap ala gulai. Dua menu serba kakap putih udah jadi nih. Menu ini masuk jadi list favorit dari kafe ini. Soal rasa, jangan ditanya lagi. Bagian kulit luarnya sedikit garing, tapi dagingnya lembut banget. Juara deh!